otak-otak mesin untuk mesin. Tolong. Halo, selamat datang lagi di channel apa, channel apa ya ini? Udah 1 tahun lebih gitu, baru intro lagi sekarang. Jadi kayak misalkan salah-salah kata atau gugup gitu kan, dimaklumi kan. Terakhir 1 tahun kemarin-kemarin di OMTP gak pakai intro kan gua. Jadi berhubung gua bete, berhubung hujan di luar, gak bisa kemana-mana. Untuk video sekarang kayak review bool-bool gitu kan, enak gitu. Jadi nanti di setiap video tuh ibaratnya yang dari pertama apa paling banyak gitu kan, gua review dari berarti ini reviewnya pantat doang, pantat. Jadi dari pantat itu yang digoyang-goyangkan oleh kalian-kalian, mbak-mbak, para mbak-mbak yang berdaster itu 1-10 lah berapa gitu kan. Langsung ke videonya kali ya, gitu kan. Yang pertama nih, ini pencetus. Dari awal dul 1 2 3. Kayak kalau dari ini, kalau dari sistem pantat itu terlalu membendara daging, jadi kayak bergoyang-goyang, bergetar semua gitu. Tapi biasanya cewek-cewek yang kayak gini pantatnya bergaret-garet, kayak semacam telapak, bukan telapak, kayak semacam bergaret-garet berbentuk peta gitu loh, bergaris. Next. Arwan. Nah, yang berdaster-daster kayak gini nih, seru, suka nih, seru kan? Wah. Itu bapaknya ya? Apa cowoknya gitu? Apa adeknya gitu? Yang ini Khalid, gak ada lawan. Mentang-mentang saya gendut. Nah, yang gendut nih. Anjas. Kalau itu, jadi misalkan dibuka, ada kayak semacam bekas karet-karet gitu tuh. Kayak semacam ada belang gitu, kayak bekas kan bisa bentuk gini, bentuk gini. Nah, itu bergaret gitu, itu membekas gitu. Nah. Next. Ini daster lagi. Depan dulu. Wah, ini bagus nih, bagus. Warna hitam. Satu kali lagi. Warna hitam. Kalau ini dari segi tubuh gue banget gitu, kayak yang kurus-kurus gitu, terus tapi agak-agak berisi gitu, kayak ya enak lah gitu, kayak cewek yang gak ikut tren ini bisa gitu. Sulit emang. Gue gede banget nih, pakai orang anjing. Ada otak, kalau tepos ya tepos gitu kan. Oh, ini perbandingan, gak usah. Nih. Kurang. Penasaran pencobain, tapi kalau nah, yang ini kayak dari segi bibir udah seksi, dari segi ini
Mayan lah, mayan lah. Dari segi dadanya bagus, dari segi betis, dari segi kem bagus bagus bagus. Tapi yang gede-gede kayak gini nggak masuk, nggak masuk semua, nggak enak. Enak yang kurus-kurus, boy. Next kita nonton lagi. Penasaran pencoba. Dah, ganti. Tapi kalau lihat dari belakang terlalu lembut. Nah, bertiga berdaster. Sulit. Enggak. Lihat abang suka lihat beginian. Jangan macam-macam ya, Bang. Ada juga bisa. Coba. Cuman lagi males goyang aja. Coba. Iya. Iya. Lihat abang suka lihat. Kalau yang ini dari sisi goyangan kayaknya enak nih. Jadi dia sebenarnya kalau yang kayak gini jago, tapi bisa menutup kejelekannya gitu. Maksudnya misalkan dari segi ya apa sih, gimana sih, takut salah ngomong, kayak semacam jago lah intinya jago. Next. Nah kayak gini tuh. Anjing kan enak kan, dia kurus. Nah enak, lebih enak boy daripada yang gendut-gendut, serius sumpah. Kata siapa, kamu badan kecil gak bisa ikutan keras ini? Pakai apa anjing? Ngeket muroy, emang udah paling bener gini, capek sama Kak Cahya, capek. Pesan gue dan gak enak. Kok aja jadi mesum? Ya. Otak mesum, otak mesum. Tolong. Tolong. Kalau ini 1-10 kita kasih 8, 9. Kata siapa bunyi gak bisa goyang yang lagi viral? Ini lagi hamil nih. Anaknya juga ikutan dalam perut. Serius, kayak nendang-nendang gitu padahal mah bokong. Kata siapa pun enggak bisa. Otak, perbaiki. 8. Sampai doiku lihat cewek-cewek di sana ini, awas aja. Akan aku keluarkan dafku. Coba. Harap dipahami ya, ayang. Sampai doiku lihat, sayang aku gak bakal liatin. Pusing. Nah. Idola gue siapa nih namanya? Rizky dia, idola gue. Nah. Ke 9,9 karena yang 99,9 enggak bisa. Intinya ini 9,9. Dinasi lampu anjing. Ini 9,9. Marki cok, kira-kira bisa enggak dia? Hahaha. Wih. Tuh.
Sayang jangan. Pusing. Ketika kita lagi lihat. Nah yang kecil-kecil kayak gini enak kan. Otak aing mesum. Perbaiki. Tolong. Udahlah. Jadi karena kayak bete gua udah hilang gara-gara video tadi. Terus otak gue juga gak bisa kekontrol. Pas mending kita sudahi aja video ini. Pokoknya pemenang sound yang tadi menurut gue, yang gue kasih nilai 9.9. Udah gitu aja. Buat kalian yang emang belum subscribe, subscribe dong gitu. Gue pengen naik haji gitu. Biar bisa naik haji aja dong subscribe gue. Biar bisa gue naik haji. Udah segitu aja, bye-bye.